selaku Ketua Sinode Gereja Kristen Injil Tanah Papua, pertama atas nama GKI di Tanah Papua, kami menyampaikan apresiasi atas inovasi tetap juga dorongan dari Kepala Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Papua, Bapak Antonius Ayubaba, yang sangat peka melihat kebutuhan tetap juga persoalan-persoalan yang ada di Provinsi Papua, dan kami sangat memberi apresiasi serta berharap supaya program-program yang disampaikan, diusulkan ini ke depan dapat diwujudkan, dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan supaya segala persoalan dan masalah yang juga dialami dan juga dihadapi, khususnya di tengah-tengah masyarakat di Provinsi Papua, tetap juga di Provinsi Papua Barat, ke depan dapat tertangani dengan baik. Sebagai lembaga agama, lembaga gereja, kami sangat berharap dan kami sungguh yakin bahwa dengan dukungan perhatian dari Kementerian Hukum dan HAM, maka program-program yang telah disampaikan, diusulkan ini ke depan dapat terlaksana demi kebaikan dan juga kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih dan apresiasi kepada yang terhormat Bapak Ketua BPHM Sinode GKI di Tanah Papua. Di tengah kesibukannya memberi waktu untuk kami dapat menyampaikan tentang proyek perubahan strategi peningkatan layanan hukum dan HAM bagi masyarakat dengan melibatkan peran serta tokoh agama dan tokoh adat. Itu kita berharap dengan proyek perubahan ini, Kementerian Hukum dan HAM akan membangun sinergitas dan kolaborasi bersama BPHM Sinode GKI di Tanah Papua untuk mendidik para hamba Tuhan menjadi para legal, dan kita berharap penguatan kelembagaan GKI juga akan menjadi akselerasi untuk pelayanan kemanusiaan bagi semua jemaat dan umat Tuhan yang menjadi tanggung jawab pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua. Terima kasih, Tuhan memberkati.